Hizbullah kembali menghadapi pasukan pertahanan Israel, IDF, di perbatasan selatan Lebanon. Detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Senin 28 Oktober. Dinarasikan penyerangan itu terjadi di sekitar kota Taibeh dan Rab Talen. Hizbullah bersembunyi di semak-semak untuk membidik pasukan Israel. Pasalnya, tentara IDF sedang melakukan konvoi dengan kendaraan di wilayah tersebut. Tak berselang lama, kendaraan IDF meledak satu persatu. Sejumlah tentara IDF dilaporkan sekarat dan tewas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.